Alhamdulillah, akhirnya kita udah selesai juga setting sini lubang anjing. Sekarang kita tes suaranya seperti apa. Halus, dan ketika nyetop juga suaranya enak, bro. Ya enggak, guys? Suaranya benar-benar enteng dan halus banget. Hasil jahitan juga bagus, benang juga nggak putus-putusan. Sebenarnya putus. Perlu diingat kalau ketika benang putus kita harus checklist di skocinya dulu diambil biar nggak ada benang yang nyangkut di rotary dan nggak bisa bikin mesin macet. Sekarang kita coba lagi. Cara masukkan seperti pun harus yang benar ya bro ya. Ini satu kali terus kita putar seperti ini. Nah. Dan untuk jalan pertama pun benang atas kita harus kita pegangin seperti ini ya. Tapi jangan terlalu kencang-kencang. Nyeting coba, milas nyeting, milas nyeting. Cepetan. Terima kasih.